UPT SPF SD Negeri Nusa Harapan Permai adalah salah satu sekolah yang terletak di pinggiran Kota Makassar, yaitu di Kecamatan Biringkanaya. Siswa kelas 6 SD Negeri Nusa Harapan Permai memiliki karakter, bakat, dan minat yang beragam. Hal ini disebabkan perbedaan latar belakang keluarga dan didominasi tingkat ekonomi menengah ke bawah. Untuk menyiasati hal ini, guru-guru yang tergabung dalam komunitas kreasi membuat suatu inovasi yang diberi nama Ayo Rekreasi. Akronim, anak-anak, yuk olah karakter, literasi, dan numerasi. Tercatat, penguatan kompetensi dari kegiatan Ayo Rekreasi yang dilaksanakan sejak tahun 2019 untuk kompetensi karakter 71%, literasi 60%, dan numerasi 64%. Namun, adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 membuat Ayo Rekreasi terpaksa dihentikan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, pandemi COVID-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss pada 3 aspek, yaitu karakter, literasi, dan numerasi secara signifikan. Hal ini juga terlihat pada siswa kelas 6 SD Negeri Nusa Harapan Permai dengan data penurunan kompetensi karakter 24%, literasi 17%, dan numerasi 27%. Kesenjangan ini membuat komunitas kreasi berinovasi untuk melaksanakan kembali Ayo Rekreasi. Di awal pertemuan tatap muka terbatas PTMT November 2021 hingga sekarang, data yang diperoleh selama 3 bulan pelaksanaan Ayo Rekreasi untuk karakter meningkat menjadi 80%, literasi 73%, dan numerasi 73%. But just call me Zaki. I'm 11 years old. I'm studying SDN Nusa Harapan. Ya, silakan siap-siap, Rahmat. 5x6 berapa? 5x6. Oke. Saya senang sekali mengikuti Ayo Rekreasi karena bacaan kalau saya dan doa-doa dan surah-surah semakin lebih baik daripada waktu belajar daring. Saya senang sekali mengikuti Ayo pembelajaran Ayo Rekreasi ini karena pada saat pembelajaran daring bahasa Inggris saya kurang bagus, tapi setelah mengikuti les ini kemampuan bahasa Inggris saya jauh lebih lancar. Kegiatan Ayo Rekreasi ini sangat positif ya, karena ini suatu terobosan baru untuk setiap sekolah mengadakan ini, terutama di masa pandemi ini, di mana sebelum masa pandemi ini anak-anak kan kami penurunan mengenai pelajarannya berkurang karena aktivitasnya kan dibatasi. Setelah adanya masa ini Ayo Rekreasi ini, itu kita mulai melihat lagi kembali ternyata dengan adanya ini peningkatan untuk anak-anak ini semakin bagus, semakin lancar bahasa Inggrisnya, perkaliannya, ngajinya, tajwidnya. Saya kira ini perlu dikembangkan dan dilaksanakan di setiap sekolah. Saya sangat mendukung sebagai orang tua murid, saya sangat mendukung adanya program ini. Alam terhadap bagaimana kita mendukung kegiatan ini, itu tertuang dalam kebijakan penyusunan anggaran dan rencana sekolah. Di sana sudah terinci dengan bagus bagaimana menjaga kesinambungan, bagaimana menjaga sehingga kegiatan ini bisa betul-betul mendapatkan dukungan penuh